Juragan kok belum keluar sih? Juragan mana ya? Biasanya jam segini udah keluar nih, udah nyariin Inul nih pasti. Mana sih? Enggak. Apa? Kenapa lu bingung begitu? Gua lagi nungguin juragan keluar kamar. Tadi gua nanya sama Inul juragan di mana, ternyata di kamar. Belum keluar-keluar, biasanya di sini lagi ngintipin Inul. Oh, kita mau minjem duit ya sama juragan? Iya, lupa duit lu masih ada nih gua. Ah, gak percaya gue. Mari coba lihat. Bisa, berat banget bata. Kok gak? Lihat, minjem lidahnya sih, Pak. Tuh. Loh. Lihat, duit gua. Kasih. Apa sih? Ini punya gua. Jangan. Bang, bang. Ah. Yeah. Ya, iya, Bang. Bang, orang dompetnya di atas sih. Dompet gua balikin, Bang. Balikin dompet gua. Aduh. Kan kepala aku jadi sakit. Maaf, Non. Itu tuh Bang Melon dompet saya diambil. Ih, lihat nih kepala aku kena, sakit kan? Maaf, Neng. Ya udah gantian deh. Sekarang Neng Elsa lempar dompetnya ke kepala Bang Melon. Ya udah, kamu aja sendiri lempar ke kepala kamu sendiri. Coba. Coba biar tahu rasanya kayak gimana. Jangan dong, jangan. Jangan lempar ke dompet, lu gak punya dompet. Oh iya, jangan, nanti dompetnya sakit. Udah, mending kamu sekarang push up aja. Ya, jangan push up nih, Neng. Mendingan dicitak aja nih. Oh, jadi gak mau? Iya, Neng. Ya udah kalau kayak gitu, Elsa bilangin Mami ya. Ma! Mau. Nah, gitu dong, Bang. Duh. Eh, kok maju? Dua. Eh. Kok bisa begitu? Gimana sih? Gini, nah. Oh. Angkat ke atas. Coba, kalau kayak gitu, agak aja contohin. Nah. Maksudnya? Iya, contohin yang baik dan benar. Aduh. Tangan saya. Oh, kok ya, kayak ya, gitu ya, bilangin Mami ya? Iya, iya, maaf. Nih, Ma, lihat. Nih, yang gini. Tuh. Iya. Kok kakinya doang sih lo, Gak? Nah, itu kan push up namanya. Ya udah, kok kayak gitu Bang Melon aja contohin lagi yang baik. Oh, coba. Nih, yang benar. Bukan kepala. Ya udah, agak juga contohin. Sekarang. Contohin. Terus. Ganti gaya, ganti gaya, ganti gaya. Ganti gaya. Terus ya. Loh, kok pada diem sih? Oh, ini Non, lo, tuh, satu. Menangin Mami ya. Ini Non, Non, tuh, tuh, tuh. Apa Non? Mami! Ini lagi push up Non, tuh. Tuh. Inul! Tuh! Inul! Mana sih? Inul! Burakan. Hampir copot. Inul mana? Nggak tahu, Burakan. Nggak tahu, Burakan. Kamu tuh satpam, security. Ngomong yang tegas dong. Nih, lihat saya. Siap, Burakan, siap! Siap, Burakan. Lencang kanan, gerak. Lencang kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Maju jalan. Maju jalan. Bikin kopi dulu, ah. Apa panggil Adam? Ya Roy, ya Adam kan sama aja. Ya beda lah. Mas Roy mau ngapain? Mindahin kopi sama gula ke cangkir, Nul. Bikin kopi? Iya kali. Kan tadi udah tak buatin. Tumpah, Nul. Aduh, sini. Udah gak usah deh. Mas Adam kalau dilihat-lihat manis juga.
Inul juga manis. Ah, masa sih? Kamu lucu deh. Kamu juga lucu. Kamu imut-imut. Kamu juga imut-imut. Kok kita memandangnya pakai hati gini sih, Mas? Mas, kok nggak dikat-kat, toh, Mas? Di mana? Tapi nggak mungkin naruh tubuh primbon di sini. Kalau di piano biasanya partitur, kalau nggak song list. Nggak ada yang baca selain saya sebenarnya. Burung kenari, burung dara. Apa yang kau cari, Papi Koswara? Cakep. Ngomongin Inul ya? Cakep. Aja ngomongin Inul. Itu tadi cakep. Kalau ngomong Inul, kamu bawaannya. Kayak Papi nggak aja. Mata menonjol. Kecakar babon. Cakep. Bukan ngomongin Inul yang jondol. Tapi mencari buku primbon. Kau nyari primbon. Primbon. Oh. Kemana nih, Fi? Buku primbon. Kau nyari kemana? Kau nggak ketemu dari tadi. Namanya juga nyari ya pasti kalau ketemu dong. Kalau ketemu nggak akan dicari. Tapi kita pergi ke dapur kayak mau cari Inul. Kalau ngomongin Inul jangan keras-keras. Nanti Mami bisa berabe kalau dengar. Bukan takut, tapi menghargai kaum wanita. Alias takut. Ngomongin Inul aja, Tak. Diam. Itu secret terbesar. Jangan sampai ketahuan. Tuh, udah ngomong-ngomong. Ngeri ada suaranya. Makanya. Apaan? Dia cari bantu. Terus? Ya, nggak ada yang gratis di dunia ini, Papi. Ya, kamu Papi sendiri. Diduitin aja. Dasar cowok matre. Cuma matre ke Laut Kidul aja udah, sana. Aduh, kalau ngidul Laut Kidul. Iya. Penjajahan. Enggak. Enggak. Kita. Jangan keras-keras. Enggak mungkin. Silent pokoknya. Silent dong. Keep silent. Keep silent. Iya. Yeah. Pokoknya yeah. Ada timing untuk ketemu Inul sama Papi. Kalau ada waktu pasti aku kabarin, tenang aja. Ingat, jangan sampai bocor. Enggak ada itu. Iya. Papi ketemu Inul bocor. Jangan keras. Udah, gue nyari dulu ya. Inul! Primbon! Mana kau Primbon? Begitu dong. Mami, Papi nyari Inul, Mi. Ada di sini. Bagaimana caranya menundukkan lelaki? Kemarin itu udah aku tandain kok enggak ada ya? Ah! Ini dia, udah ketemu. Mas Roy, bentar lagi kamu tunduk sama aku ya. Udah ketemu. Jadi ini ceritanya. Oh, harus begini. Oh, gitu. Inilah. Ah, Mas Melon. Kebetulan. Mas Melon. Ada apa, Nul? Apa, Mas Melon? Tumben-tumbenan, Nul, Nenji sama gue. Sampai. Enggak. Tahu enggak, sebenarnya aku tuh mau. Gue juga mau, Nul. Nah gitu maksudnya. Apaan sih? Aku tuh maunya gini loh. Aku tuh mau... gitu. Mau, Nul. Mau. Beneran mau? Mau, Nul. Ya udah. Aku tuh maunya... Gak ada orang kan, Nul? Gak ada. Kalau mau, tapi tutup mata dulu Mas Melonnya. Ya jangan tutup mata, tutup portal Bang Melon. Mau. Bener. Tanya dulu dong. Dua, wow, gemes. Mas Melon.
hitungan ketiga baru boleh buka mata. Iya, Nun. Satu. Hai, Nun. Barangnya tingkap banget sih, Nul. Airnya gede banget nih. Kayak tiang listrik coran. Si leher betul. Mulut tuh kayak patat ayam. Kenapa berubah jadi ayunan TK nih? Ayunan TK, ayunan TK. Maaf, Ragan. Maaf, maaf, lu bayangin Nul ya? Iya, ngayal doang. Gak boleh. Iya, Juragan. Yang beras ngayal dan halu sama Inul cuma gua. Bisa, ember dadu. Kecil. Gila, nyerah kopi apa ya? Kak! Kak! Supir! Rena, Kak! Ya! Rena, Kak! Halo, Den. Di mana? Di sini. Di sini mana? Di sini. Kalau di sana mah Den Devi dong. Enggak, lu di mana? Di sini. Aduh. Mana, Den? Lu ngapain di situ? Ini semua. Ngapain di situ? Istirahat, Den. Kok bisa istirahat di sini? Ya emang harusnya di mana? Ini belum jam istirahat dong. Jangan begitu. Oke, ya kenapa, Den? Kenapa sih? Gantiin aja. Lah, emang dari tadi di sini. Di sini. Iya. Lihat primbon papi enggak? Primbon, perasaan Juragan gak ada di kebun. Kebun? Ya lu ganteng aja, jangan budek. Primbon. Oh, prim. Primbon apaan? Buat meramal, meramal. Oh, gue tau Den, emang lu tau di mana? Gak tau, ya gue tau kan lu hari-hari sama papi. Masa gak ngeliat sih naruh apa-apa? Gak liat, Den. Gak ngeliat bener? Enggak. Aduh, bantuin gue nyari dah. Ini penting banget ini. Gimana, Den? Lu tau Citayam gak? Gak tau. Cari kesana. Ya iya, bercanda mulu. Kesana fashion show. Ya ketemu Jajik, bawa pulang kemari. Jangan. Pasti ada sayang, Jajik. Mana sini? Den. Gimana ya? Saya gak tahu, Den, dimana nyari. Bisa lu gak tahu tempat-tempat pribadinya papi. Lu kan dekat sama papi hari-hari. Ya udah deh, saya cariin dulu ya. Saya cariin dulu deh. Ya. Apa lagi, Den? Besok-besok kalau gue nyari apa-apa harus ketemu. Iya, siap, Den. Kan lu kan berdua sama papi begini. Kan gue kurang dekat sama papi. Iya, Den. Kalau masih ingin bertahan bekerja di sini. Iya, Den. Seperti itu. Seperti ini. Oke, sono. Dulu, Den. Sini dulu, ganteng. Apa lagi, Den? Gendong saya. Kok gendong, Den? Di dalam. Nyengkel kena abis main pusal dari malam. Ya udah deh, buru naik deh. Makanya kalau gue suruh apa-apa, nurut. Iya deh. Daripada gue kecap ntar dari supir lu, bagaimana? Ya gila, apaan sih? Aduh. Den, sabar deh. Udah. Kenapa, Den? Nggak usah dah, nggak usah, nggak jadi dah. Nggak, gue sampai dalam dah. Sampai dapur orang tua gue nggak ngenalin, udah. Ya iya deh. Tuh, ya, Ayo bangun. Lihat. Iya, betul. Lihat aku. Itu. Iya kan? Iya. Iya kan? Mas Adam. Ayo, kita joget ya. Asik-asik. Ayo joget, Mas. Nah, yuk kita joget sama-sama. Yuk kita goyang sama-sama. Ikuti irama lagunya bersama. Mari menari sama-sama. Mas Adam. Siap, Juragan. Mas Adam, kalau namanya security itu jaga rumah, bukan berjoget. Mending kalau jogetnya mabuk. Ini mah joget kayak orang mabok. Maaf, Juragan. Ngantuk. Tuh, ngantuk joget. Inul yang ngajakin. Wah,
ngantuk. Joget sambil ngantuk tadi juragan. Ya biar bangun maksudnya juragan. Mas Adam, tolong carikan primbon saya ya. Nyarinya di mana juragan? Ya, Mas Adam, kalau saya tahu nggak usah minta tolong Mas Adam. Nggak tahu pokoknya cari sekeliling rumah ini. Iya, rumah iya. Saya nggak terlalu gede kok. Oke. Iya. Pergi Mas Adam. Ya. Iya juragan. Udah Nul, jangan bingung-bingung. Inul nggak usah nyari, ya. Nul, joget dong. Ah, juragan ini modus. Lah masa Mas Adam dikasih kalau aku gak dikasih sih? Lah kan aku memang sengaja mau bangunin Mas Adam. Ya udah kalau gitu aku yang tidur pura-puranya terus Inul joget. Ayo joget toh. Nanti kalau Inul joget saya tawer. Bener loh, Nul. Gak mau ah. Loh, Nul. Kok Mas Adam mau sih? Kok saya gak mau? Joget tuh, Nul. Aduh. Ya? Nanti tak panggilin juragan loh kalau aku disuruh joget terus. Ntar saya sawer. Ayo. Bener disawer. Iya. Aku mau cari itu aja deh yang hilang tadi. Primbon? Iya. Biar gak mungkin cari. Ayo dong. Joget dong. Yuk. Yuk kita joget sama-sama. Asik. Yuk kita goyang sama-sama. Asik. Ikuti irama lagunya. Asik. Bersama. Lanjut dong. Lari sama-sama. Lu. Lari berdansa sama-sama. Hilang kejelek. Maaf juragan. Ada apa, Dam? Ada apa? Nyarinya di mana ya?